Rekaman CCTV viral tentang penganiayaan seorang wanita karyawan konter handphone di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku ternyata kekasih korban. Motifnya sementara ini diduga cemburu karena melihat chat di handphone korban. Video rekaman CCTV ini viral dan menggemparkan warga desa Buncitan, Sedati, Sidoarjo. Seorang wanita penjaga konter handphone dianiaya oleh seorang pria. Peristiwa itu terjadi di dalam konter handphone di Jalan Raya Buncitan, Sedati, Sidoarjo. Menurut rekan korban, penganiayaan itu berlatar belakang asmara. Pelaku penganiayaan adalah kekasih korban, YN. Pelaku berinisial MNT diduga cemburu pada korban YN karena melihat chat korban dengan pria lain. Itu kejadiannya malam atau siang, Pak? Malam. Malam ya. Enggak ada saksinya waktu itu ya? Ada saksinya, teman kerjanya juga. Sekarang lagi di Polsek. Pelaku melarikan diri setelah menganiaya korban. Rekan korban tidak dapat berbuat banyak menghadapi pelaku yang tengah emosi. Kasus penganiayaan ini dalam penyelidikan Satreskrim Polresta Sidoarjo. Sementara korban dalam perawatan medis di RSUD Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.